Jadi hari ini agak sedikit panjang. Jadi sekarang nih aku lagi di rumah nenek aku nih, bisa dilihat. Jadi karena kebetulan 2 hari yang lalu itu Idul Adha, jadinya aku juga punya saudara-saudara yang Muslim. Jadinya kita mau ke rumah keluarga dulu. Nah, terus aku kayak ngumpul dulu di rumah ini untuk nanti ke rumah saudaraku yang di daerah Cipete gitu deh. Sini sepupu-sepupu aku kenalin dulu kali ya. Nih ada nenek aku, dada-dada ini vlog aku. Dada-dada. Nah, aku manggilnya Itak karena Itak itu bahasa Dayaknya artinya nenek. Ini ada kakakku, ya kakakku udah tau lah. Nih ada sepupu aku nih. Tante aku. Dadah. Ini ada papa aku. Lebat pakai masker. Smile. Lebat, maafin ya. Gitu deh, ini ada tante aku. Dadah. Ini rumahnya. Nih, ada sepupuku. Lihat tuh. Kayak tempat banget. Sepupuknya nama Anda, Bu. Siapa namanya? Selin, namanya Excel, Instagramnya Inet Positif. Apa coba nggak ngerti. Oke, mungkin perkenalannya segitu dulu karena nanti kita mau jalan ke daerah Cipete itu, jadi ikutin terus. Oh iya, tadi kan aku baru ngejelasin kalau aku tuh bakal ke rumah saudara-saudara doang. Nah, setelah dari rumah keluarga aku bakal lanjut lagi untuk ke rumahnya Om Andre Taulani karena kita mau bikin konten di sana. Jadi, pokoknya kalian ikutin terus. Nyawu. Halo Mina. Salam Nomina. Kabar batin. Kabar batin. Nih, halo. Udah sampai. Di masuk. Temukan cantik-cantik semua nih. Amin, makasih loh. Udah cantik. Aduh, amin. Enggak amin lagi, udah cantik. Aduh. Aduh. Belajar nyanyi ini. Mau pegang? Warnanya biru. Warna apa nih? Ayo. Nenek pada mau main PS dulu, tapi aku harus jalan lagi karena mau bikin konten sama Om Andre sama Om Sule. Jadi ya sudah deh, kita harus berpisah. Itu dadah semuanya. Bye. Oke guys, jadi aku baru aja sampai di rumah Om Andre dan kita mau lihat-lihat garasinya nih. Banyak banget mobilnya, keren-keren banget. Jadi ya biar kalian bisa tahu dalamnya, langsung aja ikutin aku. Saya tidak bisa mandi ya. Assalamualaikum. Re. Oh my god. Kamu Sule ya? Oh my god. Bandingkan coba. Oh, coba bukan. Wah, bisa. Kamu ngapain ada di sini? Aku lagi main di rumah Om Andre. Main? Ada apa kamu dengan aku? Eh, enggak ada apa-apa, cuma kita bikin konten. Oh, lagi bikin konten sama Andre. Iya. Kamu mau live katanya, live streaming ya? Iya, betul. Mau nyanyi? Kita ada Om Andre-nya lagi sibuk mindah-mindahin mobilnya kayaknya. Ntar kita lihat-lihat deh.
sekarang udah sama Om Andre nih. Hai. Selamat datang di Papa Lova. Udah dari berapa lama sih Om ini? Udah lama, udah 2 tahun dari 2018. 2018 ya. 2018 baru ini kontainer menyusul. Ini kontainer ini buat kantor nih, Taulani Production. Gitu lihat tuh guys tuh. Buat ruangan editing, buat ruang office gitulah. Ya, pokoknya tempat kerja lah di situ ya. Iya, nah ini studioku sekalian garasi seberang-seberangan sama rumah. Jadi oh ini ya, rumah nih. Boleh kita kadang? Boleh dong, ayo dong, biar lihat-lihat dong. Nah ini dia nih yang aku suka nih. Jadi ini tempatnya man cave. Man cave itu apa? Man cave laki-laki. Nah, cave itu kayak tempat ya, jadi man cave itu laki-laki ada di tempat. Baik. Waduh, lihat tuh guys. Tempatnya, mulai dari mana ya? Terserah sih Pak, dari sini ini boleh. Aku pernah ngeliat mobil ini nih, trending nih mobil trending. Ini nih ya. Ini Fiat. Fiat ya? Fiat klasik, Fiat 500 tahun 64. Ini dapetnya dari mana nih Om? Ada kolektor dari Bandung. Jadi gitu. Aku ambil dari sana, terus ya udah jadi pajangan doang. Pajangan apa? Kalau kamu nonton film The Cars. Tahu Cars tau, ya? Tau. Ada nih yang jadi si, namanya kalau gak salah siapa Luigi. Ya? Luigi. Luigi? Luigi? Ya. Oh ini? Gitu. Oh iya. Motor-motornya juga motor-motor guys. Diva kan masih kecil, belum bisa naik motor gede. Tapi mobil ini bisa nih, yang mobil ini kan bisa, kecil. Pas, Diva pas. Ini ada sejarahnya gitu nggak sih? Iya, jadi cita-cita dulu memang kan pengen punya tempat hobi. Hobi. Hobi, biasanya hobi cowok tuh memang nggak jauh-jauh dari otomotif. Sport, olahraga, terus musik. Benar-benar. Nah, jadi kebetulan saya suka otomotif. Jadi ya udahlah, punya cita-cita pengen punya tempat sendiri, alhamdulillah tercapai, bikin garasi sendiri. Ya udah ini isinya mobil-mobil tua semua sih, Pak. Mobil musik di atas studio. Oh, di atas tuh kalau kalian dengar suara-suara tuh di atas. Di atas tuh ada mulai gedebak-gedebuk tuh di atas boleh. Tuh. Nih, kita lihat nih ke sini nih. Wow, ini kalau dilihat guys banyak banget mobilnya. Ini ada berapa, Om? Ada berapa nih? Ini udah semuanya. Ini 6, 7. Ada lagi di rumah sana 8. Masih ada 2 lagi, 9 lah. Kalau mobil-mobil klasiknya. Ini mobil apa nih? Ini taksi Jepang. Oh, loh. Nah, ini diambil lagi dari Jepang. Memang, jadi kalau kamu ke Jepang sama ke Hong Kong, itu biasanya ada di taksi-taksi ini. Oh, gitu. Wah. Wow. Iya, ini artinya apa? Taksi. Oh iya. Taksi-taksi. Gitu. Honyo. Nah. Itu bahasa Jepangnya taksi. Oh, gitu. Aduh. Wah, dari Jepang guys, jauh banget. Ini di Indonesia langka. Oh. Cuma ini doang mungkin. Mana? Plat nomor aja. Oh iya tuh guys, bener-bener tuh dari Jepang. Asli. Ini plat Indonesia nya ini. Oh gitu. Gitu. Oh, ini mobil apa nih? Ini mobil Jimny yang baru. Ini mobil Jimny terbaru. Tapi langka, maksudnya beberapa unit doang yang ada di Indonesia. Karena mereka mungkin produksinya sedikit. Banyak, tapi yang nyampe ke Indonesia dikit. Oh gitu. Nah, kemarin dapet. Wow. Jadi memang agak susah dapet. Ini semua rata-rata memang mobil-mobil yang collectible, langka, ya? Collectible ya, langka, rare gitulah. Mau gitu. Lihat kesana belum? Yuk. Ayo guys, tuh nah. Kapan lagi kan kita ngeliatin garasinya Om Andre? Nah ini dia. Nah ini Mercy. Nih Mercy. Ini sebutannya kalau mama kamu pasti tahu, ayah pasti tahu. Apa tuh? Ini sebutannya Baby Benz. Baby Benz. Jadi mobil Mercedes Benz, cuman yang versi kecilnya baby. Oh gitu. Oh ini bilangnya baby. Ih keren ih, aku suka nih, aku belum pernah lihat ini waktu itu, ini baru atau? Ah ini mobil kesayangan aku, karena aku bangun dari benar-benar dari nol. Terus dibikin konsepnya kayak begini. Dan ini langkahnya apa? Pintu cuma 2. Tuh. Oh iya. Wah ini yang bikin langka. Iya tapi kayak ada pintu lagi, tapi berarti kalau masuk dari depan? Dari depan, jadi pintunya ditarik ke belakang. Nah habis itu orang masukin. Kita kunciin. Kalau masuk dari atas bisa Om? Bisa juga, sunroofnya dibuka dulu. Bisa. Snack. Om pernah nggak? Nggak pernah, cuma nongol pala doang. Nah ini kalau dibuka, terus kita isiin air jadi akuarium. Kalau itu mobil juga tuh bukan Om? Bukan, itu replika. Dari mobil VW. Nah kamu nih, Om kasih tahu ya. Om Andre kasih tahu. Ini. Apa nih? Ini depannya. Belakangnya tembus ke temboknya. Oh iya, jadi ada mobil lagi? Ada mobil, satu mobil. Jadi kepalanya nembus ke sini, sisanya di belakang. Beneran? Sebelah tetangga.
Serius, ini kan nempel sama tangan. Oh iya, Pak? Iya, kan ini depan itu. Belakangnya tembus ke sana. Ini beneran nggak sih? Beneran. Oh, bener. Beneran. Oh, mau ngecek rumah sebelah? Nggak usah deh, enak. Nah, ini motornya juga nih. Kalau motor ada berapa? Praktik. Motor, ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Nah, ada lagi di depan motor. Tiga lagi ya, mau motor-motor tua lah. Tapi semuanya udah pada dicobain kan sama? Udah, alhamdulillah udah setiap minggu lah. Biasanya Sabtu Minggu kalau nyantai jalan-jalan nih ya. Itu belakangnya jeep-jeep semua, itu mobilnya laki. Oh iya. Mobil laki tuh jeep banget nih. Mana tuh, mana nih? Sini guys. Ini Cherokee. Ini, yang kanan? Yang kanan. Kebetulan aku dipanggilnya Jeep. Oh kenapa? Oh Ziva, Ziva mungkin. Jadi kayaknya kamu kalau punya plat nomor keren. Kamu tahun berapa lahir? Aku tahun 2001. B 2001 Jeep. Jeep. ZIP atau bisa juga Z1V. Iya. Kalau mau keren B 4 Jeep. Bazip. Bukan. Ajib. 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 Aduh. Gitu. Itu apa tuh, Om? Itu semua mobil-mobil yang pernah ada di garasi Papa Lola. Oh. Widih, ini semuanya sama Om ya? Iya, betul. Waduh. Itu semua mobil yang pernah ada di sini. Berlabuh di hatiku. Asik. Tapi semua udah pada pergi juga. Ya. Hanya tinggal beberapa yang warna merah. Yang ini ya? Iya, itu. Jadi. Terus ini? Oh iya, ini. Terus itu tadi Jeep. Jeep nah, itu ya? Nah, itu. Oh iya, iya, iya. Yang iya, lainnya iya. Sudah pergi ke majikan-majikan barunya. Gitu sih, Pak. Karena aku penasaran, Om, sama tadi tuh aku kayak ngelihat ada sesuatu tau di atas itu. Mana? Di atas itu tadi. Ayo kamu lihat boleh. Sini yo guys. Tadi tuh aku melihat sesuatu. Kayak kalian juga harus lihat deh. Tadi tuh kayak ada yang nongol, Om. Ada yang nongol? Iya. Apaan yang nongol? Gak tau, makanya aku harus lihat dulu sini. Apa sih? Di atas itu. Ada apa emang? Masa? Itu, Om. Oh, ini ya. Itu guys. Manusia gombok. Ini yang jagain studio. Oh iya, tadi aku tuh kayak mau naik tuh tiba-tiba kayak ada yang ngeliatin aku ternyata. Dia tiap jam 12 malam turun. Oh, turun ke mana? Kencing. Di sini nih kencingnya. Kencing di sini. Kalau enggak dia suka telepon keluarganya. Di sini. Pokoknya di atas tuh ada studio, nanti yeah. Deh sekalian kita naik. Yeah. Mungkin sekarang udah dulu. Kamu lho, sama-sama. Kamu enggak hobi ini ya? Apa? Otomotif, motor. Hobi, Om. Aku hobi aja, cuma kayak mungkin aku masih lihat-lihat dulu. Yeah, yeah. Nanti siapa tahu kalau udah nabung terkumpul aku bisa masih. Kayak Om Andre. Pasti bisa lah, Ziva mah pasti aduh. Bisa. Keren. Banget. Kita doain pokoknya. Jangan lupa nanti kita ada kolaborasi sama Ziva. Iya nih, aku bakal nyanyi di YouTube atau di TV. Jadi kalian harus lihat. Nah, yang belum sempat lihat nanti bisa langsung cek aja di Taulan TV. Ya. Mantap. Thank you. Thank you. Sama-sama.